internet penetrasi ini perlu merangkumi, meliputi kesemuanya. Dan kita pernah dengar di Sabah dan Sabah ada yang pelajar yang terpaksa panjat pokok untuk mendapatkan line internet. Ada yang di jambatan gantung yang jatuh, yang bisa dipahamkan jatuh ke dalam sungai dan sebagainya. Perkara ini kita tak mahu berlaku lagi. Sebab itulah di bawah program Jendela, ya, bawah Jendela, kita akan kita berbelanja sejumlah 7.7 bilion ringgit, iaitu 3.61 bilion ringgit kepada Sabah dan 4.09 ringgit kepada Sarawak, yang mana dalam masa 2 tahun kita akan pastikan 100% liputan di Sabah dan Sarawak. Dan of course 100% liputan juga di Semenanjung. Jadi kalau dari segi infranya sudah ada internet, maka saya percaya banyak ramai masyarakat luar bandar dan juga bandar yang di bawah B40 boleh terlibat dengan teknologi digital itu. Dan kalau dilihat dulu di luar bandar pun kita mempunyai pusat internet. Kementerian Luar Bandar ada pusat internet desa, kita ada pusat internet di bawah Kementerian Penerangan di ketika itu. Dan tetapi kita lihat dari segi apa yang dilaksanakan di situ tidak menampakkan kejayaan. Ya, kerana mungkin waktu itu fokus lebih kepada apa nama, latihan ataupun training tentang penggunaan internet, penggunaan apa nama IT itu, sampai pemerintahan komputer dan sebagainya. Itu saja.